Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Mayjen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Mayjen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Mayjen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka OPM hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mayjen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer AKMIL tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari AKMIL, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Rider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020, Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Mayjen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI.